Ke sahabat Haizover dimanapun kalian berada, selamat siang ya. Kembali lagi bersama Mimin ya sahabat, yang pastinya akan selalu membahas informasi terbaru dan pastinya juga terupdate seputar si Bebang Tampan Rangga Azob dan si Mimin Cantik Haiko Van The Faggot. Nah oke guys, kali ini ada kabar berita dari si Neng Cantik Haiko Van The Faggot nih guys, yang dimana Neng Koko sekarang lagi galau pastinya juga dan lagi tersakiti hatinya ya guys, gara-gara pemberitaan yang begitu sangat banyak sekali beredar tentang hubungannya bersama si Bebang Tampan Rangga Azob ya, yang dimana mereka ini selalu menjadi bulan-bulanan warganet untuk mendapatkan informasi itu, baik itu yang benar ataupun enggak ya. Apalagi saat ini Bang Azob sedang diberitakan yang aneh-aneh. Katanya si Bang Tampan Rangga Azob saat ini selingkuh dengan cewek lain tuh. Bahkan kemarin saja Rangga Azob membeli mobil barunya untuk diberikan kepada seseorang tuh sahabat, katanya untuk hadiah. Apakah benar itu untuk pacar barunya atau bukan tuh sahabat? Nah di sini mungkin Bang Azob membeli mobil baru ya karena ingin mengganti mobil yang lama yang mungkin sudah bosan gitu ya guys. Dan kabar katanya untuk hadiah pacar barunya itu sepertinya belum ada keterangan lebih lanjut dari Rangga Azob sendiri ya. Tapi sebelum lanjut, Mimin minta untuk tekan tombol like, comment, and subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal informasi terbaru dan juga terupdate seputar Bang Azob dan Neng Koko ya sahabat. Nah oke sahabat, tapi di sini ada kabar dari keluarga dari si Bebang Tampan Rangga Azob. Ternyata ini alasan keluarga dari Bang Azob supaya hubungan Bang Azob dan Neng Koko itu terus berlanjut gitu ya guys, tidak akan pernah bubar. Ternyata ini alasannya tuh, keluarga si Bebang Tampan Rangga Azob.